Halo, jumpa lagi dengan saya Sujanto Teja di Sujanto Teja V Channel. Kali ini kita mungkin akan bicara sedikit lebih jauh ke Israel. Jadi apabila Anda punya kesempatan ke Israel dan mau membawa oleh-oleh, salah satu oleh-oleh yang sering dibawa ya adalah ini. Ini adalah tanduk dari binatang kudu, kijang kudu, dan kalau Anda perhatikan ini sudah dipolis, sudah bagus, halus, dan hanya ada satu lubang untuk meniup, tidak ada tombol apapun, tidak ada tus seperti saksofon atau trompet. Tetapi ini bisa menghasilkan berbagai variasi suara. Kita perhatikan sebagai berikut, contoh-contoh suaranya. Itulah beberapa contoh suara yang dihasilkan oleh sofar ini. Terima kasih.